Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulmi fi darini amin. Utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad. Harrim li'irdil muslimin al-Fatihah. Tinggalkan olehmu, wa amsik tahan olehmu, kulla ghillin wal hasad, akan setiap dendam dan hasad. Harim, haramkanlah dirimu, li'irdil muslimina, haramkanlah dirimu mengganggu bagi kehormatan orang-orang muslim. Patas lamu, maka engkau akan selamat. Jadi beliau menyuruh kita agar kita tinggalkan, tahan diri kita dari setiap dendam dan hasad. Jangan sampai kita menjadi orang yang pendendam. Jangan sampai kita jadi orang yang hasad. Kemudian kata beliau, haramkan dirimu mengganggu kehormatan orang-orang muslim. Kalau kita jaga diri kita, enggak kita mengganggu orang-orang muslim, patas lamu, maka engkau akan selamat. Zakara nazimu nazim menyebutkan fi hadzal baiti, pada ini bait, syu'bataini, akan dua cabang. Fayuqalu, maka dikatakan ala naskima marra, atas tertib apa yang telah lalu. Wasyu'batu salisatu wal arba'una, cabang iman yang ke-43, tarkul ghilli wal hasadi, yaitu meninggalkan dendam dan hasad. Apa itu ghillu? Fal ghillu bikasril ghaini, ghillu dengan kasrah ghain, al hikdu, maknanya hikdu, dendam. Wa huwa samaratul ghadabi, dendam itu adalah buah marah. Jadi dendam itu buah marah, jadi diawali dengan marah. Jadi dendam itu diawali dengan marah. Wa mahalu quwwatil ghadabi al-qalbu, tempat kuat marah adalah hati. Jadi kalau begitu pongkolnya ada di hati. Maka hati ini harus diapain? Ya, harus dijaga. Sering-sering kita menjaga hati dengan apa? Menjaga hati bikasrati zikrillah, dengan banyak zikir kepada Allah. Itu yang membuat hati menjadi baik. Paling kagak zikir pagi sore, jangan sampai kagak. Wa ma'nahu, maknanya golayanu damil qalbi litolabil intiqali. Golayanu, mendidih damil qalbi, darah hati, litolabil intiqami, untuk menuntut dendam. Jadi mendidih, ya mendidih marahnya banget, darah yang ada di hati, untuk menuntut balas dendam. Masya Allah. Jadi dendam entar, kesel mata entar. Ini dendam gak bagus. Jangan sampai, jangan ada kita musuhin
siapapun dia. Kalau ada orang sekalipun benci banget sama kita, kita maafin aja. Ya. Kita luasin sudut pandang kita. Sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan orang itu? Tiada lain yang menggerakkan adalah Allah. Orang benci sama kita, orang gedek sama kita sampai kita difitnah. Nah, tiada yang menggerakkan kecuali Allah. Walaupun fitnahnya enggak benar, ya, kita pandang Allah, ya. Kita pandang Allah, kita sabar dan maafin orang itu. Karena Allah lagi uji kesabaran kita lewat orang itu. Diuji kesabaran kita lewat orang itu. Allah enggak mungkin menaikkan orang, bukan enggak mungkin. Biasanya Allah menaikkan orang itu dilalui dengan ujian-ujian biasanya. Ada juga yang tanpa ujian dinaik, ada. Tapi umumnya Allah menaikkan orang pakai ujian. Jadi boleh jadi Allah lagi uji kita. Wa ma'nal ikdi makna hikid, makna dendam adalah ayyal zama qalbahu istisqaluhu ya wa bughduhu wa ayadu madzalika wa yabqa. Makna ikid itu adalah bahwa tetap ya di hatinya oleh ya oleh lazima kita artin tetap ya, tetap di hatinya oleh istisqaluhu ya, merasa beratnya apa tuh kalau bahasa kita mengatakan jengkelnya, kejengkelannya wa bughdhu dan marahnya wa ayyadu madzalika dan senantiasa demikian itu jengkelnya marahnya yang ada di dalam hati senantiasa wa yabqa dan kekal ya itu makna hikitnya. Qala an-nabiyyu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu laisa bihaqudin, orang mukmin itu tidaklah dendam. Jadi tidaklah orang mukmin itu pendendam, enggak. Tidaklah orang mukmin itu dendam, enggak. Orang mukmin itu pemaaf. Jadilah kita orang mukmin pemaaf. Summa adul hasadi, kemudian batasan hasad adalah karahatu nikmati wa hubu zawali anil mun'ami alaih. Makna hasad adalah benci nikmat, karahatu nikmati, benci nikmat wa hubu zawaliha dan cinta hilangnya nikmat anil mun'ami alaih dari orang yang diberikan nikmat. Jadi dia benci nikmat itu. Ya, dia benci nikmat itu, orang itu dapat nikmat. Dia cinta nikmat itu hilang dari orang itu. Ya, ini hasad. Nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik. Kita dari yang demikian. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sebegitu bencinya kita sama orang. Sampai hasad kayak begini, orang dapat nikmat kok kita kesel, jangan sampai. Wa huwa min nataijil ikdi, dan dia itu di antara hasil-hasil dendam. Ya, jadi hasil dendam itu tuh di antaranya. Wal ikdu min nataijil ghadabi, dendam itu di antara hasil-hasil marah. Fal hasadu, maka hasad itu far'ul far'i, cabang di antara cabang. Wal ghadabu aslul asli, ghadab itu asal dari asal. Berarti apa? Kita harus menahan marah.
Karena marah nanti bisa menimbulkan hikid. Maka Nabi pernah bersabda, la tagdob falakal jannah. La tagdob, janganlah engkau marah, maka engkau akan mendapati surga. Kadang kita kalau marah pak, padahal kita benar jadi salah. Kenapa? Enggak kekontrol. Apapun juga kalau kita marah itu enggak kekontrol. Ya, baik hal dunia apalagi hal akhirat. Hal dunia aja kalau marah, masya Allah. Orang bertarung umpama main tinju lalu marah, lengah udah. Brutal jadinya. Main bola marah, ya lengah udah. Orang ketika marah apa yang terjadi? Cerdasnya ketutup. Ya. Jadi ketika dia marah cerdasnya ketutup. Jadi akal cerdasnya ketutup. Enggak mampu untuk berpikir yang cerdas. Jangan marah. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kamu saling hasad, wala tanajasu, janganlah kamu ya saling bersaing saingan. Janganlah kamu saling bersaing saingan dalam penawaran. Tanajasu. Wala tabaghadu, janganlah kamu saling marah. Wala tadabaru, janganlah kamu saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala ba'di ala bai'i ba'din, janganlah membeli oleh menjual oleh salah seorang kamu atas ya melebihi jualan orang lain, sebagian orang yang lain. Bagaimana tuh maksudnya? Ya. Janganlah kamu menjual, janganlah menjual oleh sebagian kamu atas melebihi jualan sebagian yang lain. Orang lagi jual kepada orang lain, kita datang aja. Kita datang beli sama saya aja nih murahan. Nggak boleh kayak begitu. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslimi, orang muslim itu saudara orang muslim. Wal makna, maknanya la tatamannau zawala ni'mati anil ghairi, janganlah engkau berharap akan hilang nikmat daripada orang lain. Jangan sampai kita ada kesenangan orang lain nikmatnya hilang. Jangan sampai. Orang baru beli mobil, kita kesel banget. Mudah-mudahan mobilnya hilang. Jangan begitu. Baru beli motor, mudah-mudahan motornya hilang. Ini kan jelek banget begini. Jangan sampai begitu. Wala tazayyadu fi samanil mabii'i, janganlah kalian ya saling melebihi pada harga yang dijual. La lirogbatin fi syira'ihi, janganlah kamu melebihi pada harga yang dijual, barang maksudnya. Tidak karena gemar pada belinya, bahkan li taguru ghairakum, supaya kamu memperdaya ya, supaya kamu memperdaya orang lain selain kamu, menipu orang lain. Jangan sampai. Wala yaghdab ba'dukum ba'don, janganlah marah oleh sebagian kamu akan sebagian yang lainnya. Jangan marah.
Wala yu'rid ba'dukum an ba'din kara'atan la'un, dan janganlah berpaling sebagian kamu dari sebagian yang lainnya karena marah kepadanya. Jadi kita disuruh jangan marah. Jadi itu pokok, jangan marah. Kalau udah marah ke semuanya, sifat-sifat buruk akan kita dapetin. Pemaaf ya, pemaaf. Wala yakul ba'dukum limustari sil'atin fi zamanil khiyari, dan janganlah berkata sebagian kamu kepada pembeli barang pada masa khiyar. Ya. Janganlah sebagian kamu berkata kepada pembeli suatu barang pada masa khiyar. Apa bilangnya? Ibsah hadzal bai'a wa ana abi'uka mislahu. Ibsah, gagalkan olehmu hadzal bai'a, akan ya jual beli ini. Wa ana abi'uka, aku akan menjual kepadamu mislahu, yang sepertinya bi arkhasa min samanihi, dengan yang lebih murah daripada harganya itu. Au ajwada minhu bisamani, atau lebih baik darinya dengan harganya. Pak, pak, jangan beli di situ, pak. Beli sama saya aja, pak. Insya Allah barangnya bagus, harganya murah. Padahal orang lagi beli. Enggak boleh begitu. Ya, orang lagi masa khiyar, lagi-lagi pilih-pilih. Sakit nggak tuh penjual yang di situ? Sakit, menghalangi rezeki orang. Jangan. Wa ta'atu ya ibadallah ma tasiruna bi ka'annakum aulad rajulin wa'idin. Saling memberilah kamu wahai hamba-hamba Allah, ma tasiru bi, apa yang kamu ya kembali dengannya, ka'annakum auladukum auladu rajulin wa'idin, seakan-akan kamu itu ada anak-anak dari satu orang laki-laki, seakan-akan kamu saudara. Ini saudara juga pada berantem ya. Jangan ya, apalagi kita saudara, saudara saling maaf ya. Jangan pada berantem. Kama annakum ibadu rabbin wa'idin, sebagaimana bahwasanya kamu itu hamba-hamba Tuhan yang satu. Iya. Kita adalah hamba-hamba Allah, Tuhan yang satu, sama Tuhan kita. Jadi jangan pada berantem. Iya. Tambah lagi ya saudara, jangan pada berantem. Fa innal muslima akhul muslimi fid dini, karena sesungguhnya orang muslim saudara orang muslim dalam agama, sama-sama saudara seagama. Wa anil Hasan bin Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Hasan bin Ali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, beliau bersabda, al-ghillu wal-hasadu, dendam dan hasad, ya'kulanil asanati, keduanya dapat memakan segala kebaikan, kama ta'kulu narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Lihat, api makan kayu bakar gimana? Toko furnitur. Kalau kebakaran, lihat bagaimana tuh. Habis semua, digulung sama api. Toko furnitur, pak, pernah lihat nggak toko furnitur kebakaran? Masya Allah, nggak kesisa, ya kayu semua di situ, semua kayu di situ kebakar habis. Masya Allah, bagaimana tuh? Kayu mahal apa kagak? Masya Allah, mahal banget, pak. Yang lagi membangun ngerasain itu ya, mahal banget. Kayu tuh mahal banget.
bangunan sekarang tuh mahal banget, kebakaran, rasanya gimana? Ya, jadi dendam, dengki, iri hati, keduanya dapat memakan kebaikan. Jadi kebaikan kita tuh habis seperti api memakan kayu bakar. Itu gara-gara apa? Dendam dan hasad. Ya. Sebagaimana api makan kayu bakar, kita maafin aja orang. Ada orang benci banget sama kita, gedeg banget sama kita, kita diremehin, kita dikecilin, kita dipandang sebelah mata olehnya. Maafin aja. Ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita bukan benci. Iya, kita bukan benci. Kita iya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita bukan benci, menjaga. Kalau kita sama dia ngajak ngomongin begitu mulu, ngajak ke sono mulu yang kagak bener, ya, jauhin. Memang disuruh kita untuk memilih teman. Pilih teman yang membuat kita menjadi ingat kepada Allah. Pilih teman yang membuat perkataannya kita menambahkan, ya, dekat kepada Allah. Jauhkan teman yang bisa kita jauh dari Allah. Jadi memang disuruh pilih teman. Omongannya membuat kita dekat kepada Allah. Perbuatannya membuat kita ingat sama Allah. Iya, enggak apa-apa. Kita bukan dendam, kita bukan kesal. Menjaga jangan sampai iya. Iya, enggak apa-apa. Daripada kita berantem. Bukan kita benci, dan kita juga kan ngejelek-jelekin dia. Kecuali kita jauhin, kita jelek-jelekin. Nah, ini enggak boleh. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan ada kita benci sama orang. Jangan. Maafin aja semua. Enggak ada kita punya musuh, enggak ada. Di mana-mana kita enggak punya musuh. Walaupun ada orang musuhin kita, banyak bahkan yang musuhin kita. Maafin semua orang. Masya Allah. Maafin semua orang aja. Kalau kita maafin orang, Pak, ketemu kita sama dia, enak kita ketemunya. Mimik wajah kita tuh enak ketemunya. Tapi kalau kita benci dia, ketemu enggak enak. Sikap kita susah, bersikap susah. Tapi kalau kita maaf, penuh maaf, enak kita. Ya biarin dia, yang penting kita jangan. Iya, losin aja. Hati pemaaf itu nyaman, tenang. Kalau hati enggak pemaaf, benci, gedek, enggak tenang. Ada satu hikayat, ukiyah telah dihikayatkan, diceritakan anak iblis, bahwasannya iblis ata baba Fir'auna. Iblis pernah datang ke pintu Fir'aun. Iblis datang ke Fir'aun. Ini dua-duanya. Dua-duanya apa? Iblis juga. Dua-duanya sombong ini, dua-duanya iblis. Iblis datang ke Fir'aun. Bagaimana percakapannya? Faqara'a 'alaihil baba. Ya. Lalu iblis ketok pintu Fir'aun. Tok tok tok. Iblis ketok pintu Fir'aun. Faqala Fir'aunu, lalu berkata Fir'aun, man hadza, siapa ini? Kata Fir'aun,
yang di dalam rumah. Faqala, lalu berkata ia, iblis ngomong, lau kunta ila'an maja'ilta, jikalau engkau Tuhan ni saya engkau tahu, ya. Jikalau engkau Tuhan pasti kau tahu. Ente kan ngaku Tuhan, masa nanya lagi? Jikalau engkau Tuhan pasti kau tahu. Firaun kan ngaku Tuhan. Jadi rupanya Firaun ngaku Tuhan, iblis marah juga. Ngetes. Ya. Jadi kurang ajar juga kata Firaun, orang kata iblis nih. Firaun kurang ajar juga nih, ngaku Tuhan. Ya. Dites sama iblis. Ya, dites sama iblis. Diketok pintu, ya. Nanya, ini siapa? Kata iblis, jikalau engkau Tuhan, niscaya engkau tahu. Falamma dakhala qala li fir'aun, maka tatkala ia masuk, iblis masuk, maka berkata iblis kepada Fir'aun, ata'rifu fil ardi man huwa syarrun minka? Kata iblis sama Fir'aun, apakah engkau tahu di bumi ini siapa yang lebih buruk daripada engkau? Kata iblis kepada Fir'aun, qala man huwa? Kata iblis, siapa dia? Kata Fir'aun, siapa dia? Kata Fir'aun, siapa dia? Iblis. Siapa iblis? Ya. Qala al-hasidu, orang yang hasad. Masya Allah. Jadi orang yang hasad, ya, lebih buruk daripada Fir'aun. Jelek. Fir'aun kan jelek banget tuh. Sampai ditaruh dalam Al-Quran, saking jeleknya, sesungguhnya ada yang lebih jelek lagi, orang yang hasad. Kalau kita hasad, na'udzubillah, lebih jelek dari Fir'aun. Jangan sampai kita hasad. Kalau ada orang, saudara kita, orang lain, siapa aja, dapat nikmat, baik nikmat dunia, nikmat akhirat, kita ingat Allah. Ingat Allah, yang kasih Allah. Insya Allah hilang, buyar aja. Ingat Allah, yang kasih Allah, yang kasih Allah. Kalau kita enggak bisa memuji orang itu, kita diam aja. Kalau kita enggak bisa memuji orang itu, kita diam aja. Dan banyak istighfar. Wa bil hasadi wa qata fi hadhil mi'nati, dan dengan sebab hasad ini engkau jatuh, hey Fir'aun, pada ini bencana. Jadi dengan sebab hasad ini engkau jatuh, hai Fir'aun, pada ini bencana. Jadi Fir'aun itu gara-garanya apa? Hasad. Fir'aun gara-garanya hasad. Kan begitu. Dia takut nanti kerajaannya dirobohkan, dihancurkan oleh seorang laki-laki. Akhirnya setiap kali ada yang lahir laki, dibunuh. Lahir laki, dibunuh. Lahir laki, dibunuh. Ya. Sampai-sampai Nabi Musa mau lahir, kemudian lahir, ya, ditaruh, karena waktu itu kan lagi sedang pembunuhan, bayi lahir. Masya Allah, betapa enggak geger tuh satu negeri. Setiap bayi yang lahir, laki dibunuh. Masya Allah. Setiap bayi yang lahir, laki dibunuh. Bagaimana enggak takut orang tua? Di antaranya orang tua Nabi Musa alaihissalam, akhirnya ditaruh di kali, dihanyutkan di kali. Kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun, siapa namanya? Asiyah. Bini, ya, bini
siapapun orang kalau mau bini takluk ya. Kalau di kantor orang kan gitu kan. Oh, di kantor galak banget ya. Kumisnya mbaplang. Iya, ketika di rumah sama bininya. Fir'aun saking cinta sama bininya. Iya. Kan dia kan enggak punya anak. Fir'aun enggak punya anak. Akhirnya ya, itu Asya istrinya Fir'aun menemukan bayi Nabi Musa, diambil sama Asya lalu dipelihara. Nah, namanya juga manusia seketat hukum apapun ya, kalau ketemu orang yang dia cintain enggak jadi dihukum. Kan ketetapannya begitu, setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh, dan itu dibunuh semuanya. Tapi ketika dia punya istri, ini takluk sama istri. Mau dibunuh sama istrinya, jangan mas, mas jangan, jangan mas, kita kan gak punya anak. Akhirnya dipelihara, gak jadi dibunuh tuh Fir'aun. Yang akhirnya itulah yang diperkirakan, yang dilihat oleh tukang sihirnya, itulah dia tuh yang akan merobohkan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam seorang bayi yang dipelihara di dalam rumahnya oleh istrinya dan dia. Subhanallah. Yang dipelihara oleh seorang Fir'aun ya, itu jadi nabi. Tapi di situ ada seorang perempuan yang sangat sayang, Asya, yang akhirnya Asya masuk Islam oleh lewat Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, ini cerita unik sekali. Sampai satu saat ya, Nabi Musa Fir'aun marah sekali sama Nabi Musa, mau dibunuh nih Nabi Musa yang masih kecil ya, tapi enggak boleh sama Asya enggak boleh, karena kata Asya ini anak masih kecil, karena waktu itu jenggotnya Fir'aun ditarik Musa. Marah dia, masih kecil. Ya, masih kecil. Kalau mau bukti, coba dikasih arang ya. Dikasih arang sama ya, yang lain, akhirnya dipilih. Kalau dia memang anak kecil ya, dia akan makan arang. Akhirnya dia makan arang tuh. Fir'aun Nabi Musa makan arang. Akhirnya enggak jadi dibunuh. Makanya Nabi Musa bicaranya kagak fasih, sepasih saudaranya Harun. Harun itu fasih. Masya Allah. Ya, itu kisah Fir'aun, Nabi Musa, Asya. Yang akhirnya Asya dibunuh oleh Fir'aun lantaran ketika Asya diketahui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Musa alaihissalam, dibunuh Asya dalam keadaan ya, dibentangkan tangannya, kakinya, lalu ditiban pakai batu, bahasa kita digecek, tapi imannya tetap tidak lepas dari tubuhnya. Asya ya, mati dalam keadaan iman. Jadi ini perempuan mulia. Bahkan ada satu kisah menceritakan kenapa Fir'aun enggak punya anak. Bukan lantaran
ya, dia spermanya enggak bagus, bukan? Karena ketika dia pengen setubuhin asnya, perlu. Ketika mau disetubuhin asnya, flu. Ya, senjatanya flu. Ya. Jadi enggak bisa. Hah? Loyo. Senjatanya loyo. Ya. Itu berarti apa? Asnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi orang kalau udah dijaga sama Allah begitu. Pengen berbuat maksiat enggak jadi, pengen dizalimin enggak jadi. Emang sudah dilihat, sudah termaktub orang-orang yang al-mahfuz wal-mahfuzah. Orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mahfuz. Amin ya Allah.